Tok ketua kita ni, celam ni. Bun. Ni. Duit bawah benang tu ni. Wah, pula man. Jadi padi kita tu ni, man. Betul, Bun. Sebenarnya macam tahun-tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni ada siput gondang, ulat putih, marau panjang, macam-macam jenis masalah. Tapi man, jangan lupa. Kerja kami tu jangan duk bakar. Man gagap asam Jawa baru saja kena saman. So, kalau kita tak jaga man, siapa nak jaga? Jangan ni tu dengan duk bekak sangat. Bun, kampung kita ni unik. Orang Melayu, orang Siam, rapit kan main macam adik-beradik. Ha, bukan orang tak kenal, orang tak kata Siam. Orang kata Melayu. Tapi man tak sepek. Anak nak jadi Melayu lah. Seis. Ui. 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 Ti sok. Ui. Thank you. Thank you. Kau kau pochit. All newspaper. Mai buat pomo kau pagi ni. Sajo, mai ambil angin. Ni, tengok abang. Hang mai tengok abang hang ke? Hang mai tengok hak tu. Tu. Siapa? Atik. Nak cuba tanya berat siapa. Ni au lah. Tak kelapak lah. Orang kampung kan tengok adik aku tu macam superhero. Tapi lah hati ada Taman Nawari. Taman Nawari. Macam mana aku nak menang lagu ni, Wu? Siapa?
Ciapun tu. 2 tahun di Johor tau. Atit. Mampoi pi lah Ciapun tu 2 tahun ke 3 tahun kah? Aku tahu tahun ni Hang menang. Betul? Ah, berlatih. Fah! Kita rehat dulu nak. Pasal apa? Lepas ya, Hang. Aduh. Lau kon tamada. Takkanlah hero kampung yang handsome macam Atit tu nak main suka budak siang je kami. Suka tak suka, tak lama lagi. Ayah Man terima menantulah dia. Hmm. Berapa? Dah kau tiba ayah habis. Pasal pula aku nak kena buat ayah? Kak tu rumah. Dah lah habis buat ayah habis. Haa, ni kan. Eh, kalau Cik Apon masuk tanding tahun ni, abang rasa macam mana? Abang dengan Atik boleh menang? Tapi, Wari yakin. Abang dengan Atik mesti boleh menangnya. Han cakap senang dengan Wari. Yang duk kena timbai siku lutut ni muka ni. Apa timbang Wari? Ayah ambil surau, kan? Baik, ya. Pewut, Wari lop kon lah. Lop kap kai? Mepenlai lop. Dah Fisha sung dah Wari pai. Mepenlai lop. Dalam saya pernah dengar hai, Paul. Okey, dai. Lung pun pernah, dai. No, han boleh cakap siam. Sikit-sikit boleh lah. Paul, mai sabai. Semalam dia balik dari rumah kena hujan. Baik, Pewut. Wari lop kon lah. Kap kon lah. Aku betul dah taram sungguh tahun ni. Aku betul nak menang. Dia berlatih. Beh. Kenapa saya pun takut nak lawan ke? Bukan. Aku duk fikir. Ha. Macam mana kalau kita dua masuk final? Aku dengan Hang. Ha. Memang kubuh lutut kat muka Hang. Oh, habis tu lutut siku aku ni tak duk diam ke? Dah, aku bergurau, aku melawak je. Kalau betul lah aku dengan kau kita bertemu atas stage final. Kita tawakal tu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Aku bangga dengan Hang ni. Siapa? Hang siam ke? Tapi bila Hang masuk Melayu, Hang ni lagi Melayu daripada Melayu. Betul? Awut. Mari tolong ayah dekat beras ni. Ah. Ya, ya mai. Ya. Dah, bawa balik. Apa dia ni? Balik, balik. Balik, balik. Angkat satu, tinggal satu je. Habis angkat. Hasin, Tok Wan makan dah. Masa duduk sengkok lagi ni. Tok Wan tak nak makan lah. Malam-malam macam ni. Menegar lah macam mana? Alhamdulillah, Tok Wan. Semua clear, Tok Wan. Bagus. No, apa mesin padi yang hantar pergi perlis, pergi perak tu, dah bawa balik mai tak? Dah. Semua settle. Ha, satu lagi tanah-tanah yang kita pajak tu. Macam mana? Yang tu pun okey, Tuan. Bagus.
Bagus, ya. Hang kena kuat bekerja. Hang lah yang akan meneruskan usaha kerja buat Tok Wan selama ini. Hampa ni pasal apa? Ayah man, punya mi, Tok Wan. Ayah man? Hang kuang lecak lo cirah man. Tak habis-habis hang kacau aku. Sen. Hang kena balai dendam. Hang tengok. Tok Wan jadi macam ni punca daripada Syekh Rahman. Hang pergi cari dia. Hang pergi kutip dia. Hang bawa balik macam ni. Hang kata kat dia, hutang dia dengan aku belum selesai lagi. Hussein akan balai, Tok Wan. Hussein akan balai. Bun. Apa cerita kita di sini? Perancangan kita. Semua okey, YB. Semua okey, ya? Semua okey, YB. Penyertaan pun nampak menggalakkan. Ya. Tapi juara atau lepas, tak masuklah. Caya pun tak masuk. Ada can lah kita menang ni. Awak tak bawai. Betul. Anak kampung kita pun tak kurang hebat. Hebat-hebat ramai pun. Kita jangan duk ingat caya pon saja. Macam awut. Anak Bun. Atit, anak Ayaman. Budak-budak kampung kita pun prestasi dah bagus sekarang ni. Oh, kalau macam tu, kita kumpulah semua mereka ni yang menang pandai-pandai ni, orang muda ni. Main duduk daftar buat kita. Pasal apa saya ni, dah cakap dengan MB. Saya pilih Padang Pusin. Ha, bagus. Dekat dengan si kawasan jeneri tempat dia. Ni, publicity siapa dia? AJK Publicity? Ya, ya. Farid. Farid, baby. Panggil dia. Farid. Ha, ha. Ya. Oi. Tu dia, Farid, baby. Ni, Farid. Ha. Macam mana persiapan hang? Ya, Roy. Terima kasih banyaklah balik main nak tolong saya, nak bagi naik tempat kita ni. Saya cukup-cukup, terima kasih. Tambah-tambah pula ni dekat band ni dengar cerita nak pergi Australia. Ya, YB. Saya ni patutnya ada kat Australia. Tapi oleh sebab YB, saya akan cari player-player yang ada nama untuk masuk dalam ni. Ni, YB. Sedap dengar. Saya dah hantar dah semua player. Oh, player ni. Dah hantar dah ke mata-mata. Ipoh, Perak, Kedah, sampai ke Perlis. Cukup-cukup tu semua tu. Elok sangat lah tu, Paris. Ni, satu lagi ni. Apa dia? Apa dia? Ajak. Mati dah sikit. Nak bagi dua orang ni, ha? Minum. Aku ingat kau puing suai. Mati dah. Apa? Mempen rai. Mempen rai. Tak cukup minta kat Bun tu. Ya, yeah, Bun. Boleh. No hal. Main mi panah. Resip jangan lupa. Ayolah. Ha, ni. Canang habis tu, semua masuk pergi pelekat rata. Tobiak lah, pendang lah, alut setang sampai ke Perlis pun pelekat semua. Bagi mereka tahu, saya pun dah habang dah dekat Menteri Besar. Dia pun setuju nak jadikan Kedah ni orang kata sebagai markas terbesar. Tomoy. Bagus lah tu. Jadi, saya pun bolehlah tumpang sikit. Naik sikit. Ya, no. Kita kerjasama lah, no. No. Ha. Kalau macam tu, semua okey, saya minta diri dulu. No. Okey. Saya ni nak pergi rumah Din Bewak. Dia buat kenduri masuk Jawi. Oh. Nak pergi pun tak kena juga. Oh. Saya okey. Baguslah tu. Petang lah ni. Terima kasih, no. Ah, pergilah. Okay, salam okay, Din Bewak. No. Baik, baik. InsyaAllah. Terima kasih, Babi. Baik, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang buat apa tu, adik? Pelik sangat aku tengok. Ni ayah hang sampai dah ni. Ni, akak. Semalam, Atik nampak ayah tumbangkan 4 orang tu
Sepantai kilat je macam ni. Sakit. Ha. Saya aku tak ada tomoi juga. Apa buat apa tu? Kalau nak menari pun biarlah kena pada langkah dan rentak dia. Kalau nak zapin, jangan menari inang. Lintang pukang lagi dia. Nah, ni. Muay Thai terbuka pendang kedoh. Anak masuk ke? Tu yang nak tanya ayah ni. Semalam ayah pakai. Ayah pakai buah apa ya? Buah. Ha? Ha, Nisha, lawa dah kata. Sui mak, pa. Tham hai kai ni ya. Ni adik hang tu. Untuk buah hati dia. Tak habis-habis dengan buah hati dia. Eh, hang diam. Ni ya, hati nak tahu semalam ayah pakai. Si. Ha, tu. Buah apa tu? Bagi tahu hati. Nah. Oh. Nisha. Tam. Tam kau leang. Tam selai, pa. Semua dah siap. Nasi pun semua dah siap. Oh. Ayah pergi makan lah. Oh, pokap. Pakikon. Pakikon, pakikon. Tengok tu, orang tua tu. Orang tanya dia buat tak tahu ya. Tuan-tuan dan perempuan, dengan ini saya merasmikan Pesta Songkran untuk kampung ini pada tahun 2021. Terima kasih. Eh, hang tengok siapa? Cantiknya. Siapa cantik adik aku ke? Bukan budaya ha. Aku ayah, ni tak ayah, ke. Ayah. Tak ada ayah anak ni. Tak ada ayah. Sinilah main sini ayah. Hampur bukan main dah tengok-tengok perempuan. Datai dah ambil tengok tu. Takkan aku nak ambil ke hampur. Tak. Ayah jangan. Silap atip lagu tu kisah pasal perempuan Siam yang cintakan suami dia sampai bila-bila. Dahsyat sungguh kisah legenda Siam tu kan. Kisah menak dekat tebing sungai Puah Prakanung. Walaupun ada baca juga kisah cinta macam Anthony dan Cleopatra tu kan. Tapi apa kurangnya legenda kisah cinta orang Melayu macam Tuan Rantejo? Betul. Tuan. Tuan! Mari nampak tak Tuan? Nampak. Tuan tengah buat apa? Dia tengah mancing. Selain benda mancing, lain pada mancing, mari nampak kambing, lepas itu pokok. Ish, dengarlah.
Atik selalu doa supaya kita kekal bahagia macam Tok Wan tu. Bercinta sampai ke tua. Cuma Atik, mari faham. Kita ni beza bangsa dan agama. Tapi takkan disebabkan perbezaan tu kita tak boleh nak bercinta. Betul. Tapi apa yang Atik keliru pasal Awud? Awud tu dia dah pilih jalan dia sendiri dah. Kalaupun Wari pilih Atik, bukan sebab Atik. Wari pun percaya juga pasal Hidayah. Atik ada hadiah untuk Wari. Hadiah apa ni? Besarnya. Tapi Atik nak Wari tahu, Atik pun percaya dekat Hidayah. Atik tahu kita dua-dua kena percaya takdir, kan? Nam, cantik. Ayam Man yang buat. Ha, pasal Ayam Man. Hari tu kan Atik kata Atik terkejut tengok Ayam Man pukul budak-budak tu. Kan pasal pukul tu hari. Atik nak tahu jurus apa yang digunakan sampai boleh jatuh ke orang secepat kilat macam tu. Dia mesti pergi belajar. Tak bagi tahu kat Atik. Atik dah tanya dah kat Ayaman? Tanya dah hari. Tapi setiap kali Atik tanya, silap apa yang ayah guna tu sampai orang boleh jatuh macam tu? Tapi dia buat tak tahu kat Atik. Tak tahu lah Atik orang tua tu. Atik, Atik kena hormat juga dengan pendiri Ayaman. Mungkin ilmu yang Ayah Man ada tu dia tak nak cerita dekat orang. Tapi sekurang-kurangnya bagilah tahu Atik. Kalau silat, bagi tahu tu kuntau ke, sendeng ke. Atik pasti ke bukan Muay Thai? Atik tahu tu bukan Muay Thai, Wari. Bukan Muay Thai, bukan Tomoy. Apa yang Atik nak tahu, apa yang ada dalam diri Ayah Man, sekurang-kurangnya Atik boleh gunakan untuk Muay Thai Championship ni. Pula Atik boleh confident sikit, betul tak? Haa. Kenapa gelak? Wari ingat Atik tak boleh menang? Lah? Boleh. Awak pun mesti kalah punya. Itu yang tidak dengar. Jom. Ni. Tak apa. Wari naik dulu. Kita pergi kacau Tok Wan Zat. Okey, Wari naik dulu. Assalamualaikum, Ayah Man. Oh, salam. Pak Sin. Kun. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ni, Ayah Man. Tok Wan saya kini salam. Tok Wan saya kata Ayah Man ada hutang dengan dia. Oh. Bila masa ada hutang tu? Betul kau, Sin. Pak Kun jangan campur. Dia kata ada hutang. Pasal kata tak ada. Tak. Jadi macam ni. Lain ni nak kira macam mana? Kita nak kira macam mana? Nak kita kira macam ni? Sudah kata dengan Awud. Ini bukan Muay Thai ni. Bukan. Bukan Muay Thai ni, Tid. Lain macam, weh. Aku rasa baik yang pergi tanya Ayah Hang. Pasal apa? Rugi kalau kita tak belajar ni. Aku dah tanya dah. Tapi Hang tahu lah Ayah Man Hang tu. Buat-buat style tak nak beritahu rahsia je ke? Try lah tanya lagi. Mungkin dia nak tengok Hang punya kesungguhan. Tanya banyak kali. Aku pula tanya. Cuba Hang pergi tanya. Weh. Hang pergi tanya dia. Mana tahu dia boleh beritahu ke Hang? Aku bukan anak dia. Aku anak dia pun dia tak beritahu.
Mata aku yang cakap macam tu. Hang kan macam anak dia. Ya tak ya juga. Bodoh! Hampa semua bodoh! Badan saja besar! Zain. Sabar, Zain. Kita masih ada cara lain. Kalau kita tak dapat pak dia, kita cari anak dia. Ambil cari budak ni. Bawa dia jumpa tuan. Cantik tuan. Kita tengok macam mana anak tikus mau lawan sama kucing siam. Hey, yow! Cukup! Zee! Cukup! Oh, Zee! Anak-anak buah Abang Hussein ni, buah balik kelab lah ni. Mabuk-mabuk dah kacau orang. Assalamualaikum, Mak Sin. Ada apa meramai ni? Pak Hussein. Ni saja nak tanya. Awak mai ramai-ramai. Ada futsal ke? Hang tahu tak dengan siapa hang cakap lah ni? Ui, tahu. Tahu. Aku tengah cakap dengan Hussein Lan Merah. Toke besar mesin mik padi Kampung Pala Titi. Buang ajar! Hang bagi tahu kat Pak Hang, hutang dia dengan Tok Wan aku belum selesai. Hmm? Belum selesai. Hei! Berla! Huh? Man, takkan tak pergi buat report pulih sampai tengah ni? Hang ni, Bumi. Bukan tak kenal kita. Kita tak mainlah report-report ni. Kita zaman muda dulu macam mana? Benda ni biasalah anak jantan pun. Sudah dia perang, tu cara report dia. Anaknya kulit dengan kulit. Memetong. Awut roti tamrai. Awut! Ah! Mungkin hal yang... Cik Jin-Jin ni, Cik Ron. Tahu atas korang ni, tu beri report ni. Cakap, Mak. Put. Hussein ni, dia duk berdendam daripada dulu dengan Ayah Man ni. Dia ni, kita kena buat satu ni. Kalau tak buat, dia duk buat kita macam ni selului ni. Geng-geng tarik kereta semua geng dia. Ayah Man. Dia keluarga dia berdendam dengan aku ni bukan baru, lama dah. Dia duk ingat kita duk pelumpuh tawan dia. Kita sentuh pun tak. Itulah Hussein ni, dia duk kelentong merata. Tapi Tuhan Maha Adil, Ayah Man. Yeah.
Waalaikumsalam. Baba Ahmad. Baik. Aku tak mau nak kira panjanglah. Aku rasa hang boleh agak. Aku mai hari ini, aku nak kutip hutang. Aku bukan tak mau bayar. Tapi padi aku tak jadi leh. Jadi aku nak minta tolong hang supaya tak tangguh. Boleh dia? Tangguh? Tangguh? Siapa nangguh ini? Aku tak pernah nampak pun sebelum ini di kampung. Oh. Ambo ada pengapit eh? Bukan. Ni Syekh Rahman. Dia mai dari petani. Baru sebulan mai kampung kita. Dia tolong aku menebas. Aku tak kira. Dia petani ke hanyai ke sadau ke golok ke barang besar ke? Hutang tetap kena bayar. Eh, kan tengok sini. Ingat apa lagi? Ah, cubalah faham yang padi aku tak jadi leh. Faham. Eh, eh. Ini yang siapa? Hah? Penyintas darat. Satu kampung hendak main. Kamu kata aku. Cinta darat. Aku aja. Tangan aku elok sikit besok. Aku pergi cari Usin Lam Merah tu dengan budak-budak dia. Sekok pun aku takkan lepas kan. Wud, jangan buat gila Wud. Jangan pergi sorang. Ajak aku sekali. Uish. Lagu mana nak pergi sekali? Tepuk sikit dah teriak. Ada aku berani ya. Tapi sungguh, aku ni orang Siam. Aku belajar hormat orang, takut pada orang yang baik-baik. Macam hang dengan keluarga hang. Tapi Husin Lam Merah tu memang aku nak ajak.
biar ada kai. Dengar sini baik-baik. Aku nak hang masuk pertandingan Muay Thai. Kap. Semua mesti beres. Kap. Taulah, aku macam tak sedap badan ni. Anda mahu ke? Tak, eh. Aku balik dulu, noh. Ya, balik dulu. Masuk sambung. Awak. Awak nak pergi mana dah? Susah sangat ke ayah nak bagi tahu Kak Atik? Bagi tahu jelah. Jasa tidak binasa. La tataharraku dharratun illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu walau sebesar zarah melainkan dengan atas izin Allah dan kehendaknya. Silat halalintar, seni pelaga,
dengan senaman siku dua belah. Siku dua belah? Dulu, ayah belajar dengan arwah Pak Bidin. Suatu ayah bayar-bayar hang. Belah temukan ayah dengan musuh ayah yang kemudiannya dari rakan seperguruan ayah, Harun. Ayah terhutang budi dengan Harun. Dan ayah dah sumpah tak mau ajak dah pada siapa-siapa pun siku dua belah ni. Walaupun anak-anak ayah sendiri. Pasal apa ayah? Ilmu yang sebagus macam tu ayah tak nak turunkan ke Atik. Apa semua ingat lah. Apa yang aku pesan ke hampa, jadikan ia sebagai pegangan hidup hampa. Jasa tak binasa. Jasa tak binasa. Ya, jasa tak binasa. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampa pastikan hampa hantar Aina itu balik sebelum hampa balik. Baik, Pak Bidin. Baik, Pak Bidin. Eh, pelan-pelan. Baik, Ina. Baik, Ina. InsyaAllah, insyaAllah. Pelan-pelan. Jangan lambat. Baik. Pak Bidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man, Harun. Apa maksud? Eh, Pak Bidin. Pak Bidin nak tambah buah. Buah siku. Pak Bidin nak tambah buah siku lagi. Ini kitab perguruan kita. Amanah yang aku bawa selama ini. Hampa sebagai pewaris, terimalah amanah ini. Ingat, amanah adalah tunjang kepada adab dan akhlak kita sebagai orang Islam. Hampa terima. Kami terima, Pak Bidin. Terima kasih, Pak Bidin. Terima kasih, Pak Bidin. Ni Pak Bidin bagi kita, alhamdulillah ni. Cai! 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 Hoi! Hoi! Awak hamba ni. Man. Go.
Dik bangun, Dik. Arun! Arun! Man! Arun! Man! Allahu Akbar. Allah. Budak, eh. Man. Eh, budak, eh. Hampir daripada sini, Man. Hampir daripada sini. Han dengar cakap aku ni. Budak dia macam mana? Budak. Tak apa, budak ni biar aku yang urakan. Tak payah, Man. Tak payah. Han balik, ambil bini Han. Bawa balik dekat Patani tu. Budak ni biar aku yang urakan. Han dengar cakap aku, Man. Man. Baliklah ni. Dengar cakap aku, Man. Ayah pergi lari kampung Mahang kat Petani. Harun banyak berkorban untuk ayah. Dia mati dalam penjara. Ayah tak boleh nak maafkan diri ayah. Sampai lau. Abang, ocohanan. Hati minta maaf, ayah. Hati tak duduk niat nak buat ayah terasa. Hati tahu siku 12 tu masih ada dalam lebih gaya. Ayah, hati betul-betul yang harap ayah kali ini. Ajaklah hati ayah siku 12 tu. Hati boleh bantai semua musuh-musuh hati. Hati betul-betul nak menang kali ini, ya. Tapi akak nak tengok muka atik pecah, kepala atik pecah kena bantai dengan budak-budak Husin. Sudahlah. Sudahlah, weh. Ayah, atik tahu mungkin ayah tak dapat nak maafkan dia, ayah. Ayah hilang kau orang baik, ayah. Tapi lah ni ayah akan hilang atik kalau ayah tak turunkan siku 12 ni kat atik. Ayah belajar siku 12 tu 7 tahun. Ha, nak belajar 3 hari kat bendang ni. Atik cuba, ya. Atik yakin, atik boleh. Pasal apa ni? Pasal apa ni? Eh, siapa wang? Aku. Laga punya awuk. Ni, ambil tukoi ni.
Hampir cari aku sampai dapat. Baik, Abah. Hussein. Ya, Tok Wan. Hang jangan balik selagi tak dapat kutip gelar. Makan nasi bisa, memang bisa sedap ni, bisa ni lama banyak hari tak jumpa bisa. Makan. Besar pun mai pula dah kita duduk tengah makan ni. Kailau. Abun. Ya, Husin. Tengah makan ke? Ya. Mai sila. Awak tak bubuh. Sila. Sedap ni. Ni nak tanya sikit. Ya. Awut di mana? Mana aku tahu. Dah berminggu tak balik. Oh, tak tahu. Ha? Tak tahu. Mari aku tanya hal sekali lagi. Awut di mana? Ha? Lah, aku tahu. Husin. Awut di mana? Husin. Ni, Awut di mana? Hei! Dengan siku aku yang sama besar dengan hang, bukan mereka. Tak apa. Ni, hang bagi tahu ke Awut, Tok Wan aku cari dia. Tok Wan aku cari dia. Tak apa. Samsi-samsi itu pakcik jangan risau lah. Hati dah ada. Atik, jaga diri. Tuan-tuan dan
Nak sembang tip ni. Siapa? Nama aku Ben Mustaza. Aku ni ejen untuk semua atlet-atlet international suka lasak macam hang. Ha. Aku tengok hang ni boleh pergi jauh ni. Ada potensi. Apa kata hang bagi aku jadi manager? Biar aku urus hang. Macam mana? Pengurus. Apa kelebihan ada pengurus? Bagus. Soalan tu memang cukup bagus. Pasal apa kena ada pengurus? Sebab pengurus ni yang akan fikir untuk bagi hang jurulatih yang paling bagus. Akan fikir untuk susun semua jadual hang. Akan fikir untuk bagi hang competition yang bagus-bagus. International punya level. Tak mainlah kampung-kampung ni. Hang fikir untuk hentam datang ni. Macam mana? Biar aku settle semua benda tu. Sakat catapung, arah tapung, arah ketakarah tapung ke. Hang boleh pukul yang menang. Biar aku urus semua benda. Macam mana? Hang urus semua. Hang jaga semua. Aku urus semua. Itu pun kalau hang mau lah. Kalau hang tak mau tak apa. Aku boleh cari orang lain, tak ada masalah. Hang jaga gelap aku. Eh? Aku dah start kerja ke? Confirm, Tuan. Confirm. Anak Ayah Man masuk tanding tahun ini. Awut masuk juga. Si Wadong. Hap. Ham bagi budak tu. Muntah-tah. Hap. มันต้องตายครับอากูได้ daftarkan hang untuk pendang open jadi saya official ini hang dah mula jadi professional hang kena menang sebab saya pun juara terlepas tu tak masuk hang kena menang. Tapi Atik masuk tandingan ni. Atik mana? Aku tak pernah dengar pun nama tu. Seperti Atik. Bohlah nama lain yang glamour sikit. Atik-Atik tak ada. Aku nak dalam kepala otak ada satu je nama. Nanti dekat atas gelanggang tu, the winner is Awud Prakason. 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 Jadi belajar. Oh. 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 What? Hang dah pukul budak-budak Usin, hang menyorok kat sini. Hang ingat aku tak tahu. Dua hari lagi kita nak fight, Bud. Aku nak train dengan hang. Hang apa masalah ni? Ha? Pungguk pun selalu duk cari bulan.
Tapi tangan tak pernah sampai. Hang nak mandah-mandah apa tu? Hang nak mandah-mandah ke kakak aku lah. Aku tak faham lah. Ringkas. Muay Thai ni bersatu tubuh dan jasad. Jangan ada dengki. Jangan ada hasad. Aku tahu. Tapi yang aku tak tahu sekarang ni, hang. Orang buta selalu dia tak nampak siang ke malam. Apa siang, Bu? Apa yang malam ni? Hang bagi tahu kat aku. Hang tak usah tanya aku. Hang lagi tahu. Aku tahu. Aku tahu. Ayah Man dengan aku dah plan. Kita orang. Hang betul nak menang ke, Ted? Ha? Hang jantan, aku jantan. Kita jumpa atas, Ted. Hang cakap apa hari ini? Kalau aku nak bunuh hang, Ted, aku bunuh hang atas, Ted. Serah diri. Ni, kau lebom saya boh. Dah. Aku main bukan nak lawan. Aku main nak kawan. Kawan Pak Hang. Hang dah tibai budak-budak aku. Hang main sini, hang nak mengaku hang kawan. Sungguh. Senang betul kerja hang, eh? Senang kerja hang! Hen. Tuan. Hang berani masuk kubur aku, eh? Aku nak dengar cerita dari seorang kawan. Kalau kena dengan angin aku, kita berkawan. Kalau tak, kena ini. Kena, tuan. Kena. Ini. Saya duduklah. Ini jadual perlawanan besok. Saya tahu Tok Wan ada panas hati dengan Ayah Man. Baik. Apa rancangannya? Yang penting aku nak dendam aku terbalas. Lagu ni, Tok Wan. Leo. Abang, Atik cari abang. Dah jumpa dia. Mengaling jeman. Eh, awak tiba-tiba. Ni abang tengok ni. Atik bagi dekat Wari. Ayah Mai yang buat. Nanti eh. Sepo ni. Oi, Wood. Pulang Rai. Hang dengar sini baik-baik lah. Aku tak mau hang sebut nama Atik lagi, nama Ayah Man lagi, tahu? Dan satu lagi, kalau aku tahu hang pergi jumpa dengan Atik, hang kena dengan aku. Tapi siapa? Baik apa kalau nak tahu, pergi tanya sendiri dengan Ayah Man tu. Awak macam tu. Siapa, bang? Oh, jadi jenis. Selama ni, aku ingat mereka ni ikhlas dengan aku, tahu? Rupa-rupanya, selama ni mereka ni penting diri.
Awak! Awak buat macam ni. Awak! Hang sayang sangat kau dekat Atik tu. Ni, hang gerak sini baik-baik nak. Aku kalau aku dah buang, aku dah pecahkan kotak ni. Maknanya aku dah buang depot dalam hidup aku. Dan aku nak hang pun sama. Buang Atik dalam hidup hang. Tapi awak buat macam ni. Hang bersama aku tinggal dengan ni. Mak dia. Tak apa, awak jumpa Atik dia. Terima kasih.
Wood Prakasa. Apa salah saya, Pak Leh? Dah lama aku tunggu saat macam ni. Aku nak berdepan dengan Hang. Aku nak Hang rasa apa yang aku rasa. Apa salah saya, Pak Leh? Syed Rahman, aku ingat lagi hari pertama aku tak boleh berjalan. Aku lumpuh dan aku terpaksa bergantung dengan kursi roda ni. Hari ini aku nak Hang juga lumpuh seperti mana aku lumpuh. Itu salah Paleh sendiri. Paleh, aku kalah. Tapi Hang benarkan aku untuk kita selesaikan sebagai anak jantan. Kan? Kita buat macam training juga. Tak ada siapa-siapa belah lah. Hang tak tahu nak buat baik atas ni. Ha? Rasa anak beranak. Hang gunakan siku 12 hang tu tembangkan aku atas ni. Mana hang tahu? Aku tahu, Atit. Tak apa. Kita tengok siku 12 kah Muay Thai menang. Yeah!
Kalau hang rasa diri hang tak nanya, masa ni lah hang nak guna. Langkah dahaka siku 12. Hang betul nak bunuh aku, Wud. Apa dosa aku kat hang, Wud? Siku 12 tu bukan rakyat. Untuk kekal. Siku 12 untuk kekal. Siku 12 lah. Siku 12 lah. Siku 12. Mai. Mai, siku 12. Mai. 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 Awut. 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 Aku kena bangun, Awut. 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 Siapakah yang akan mencari juara Muay Thai terbuka pendang 2021? Jadi nantikan final esok malam di antara Ciwandong yang akan bertemu dengan Atiq Rahman. Jumpa esok malam. Aku ni sebenarnya pentingkan diri, Atit. Lupakanlah, Wud. Itulah tu, dah ada ikut perasaan sendiri sangat. Hang yang lebih layak untuk terima langkah dekat siku 12. Betul. Pasal hang sebenarnya pewaris Ayah Man. Bukan aku. Jadi besok hang kena menang. Bukan aku seorang, Wud. Tapi aku dengan hang. Habis ini semua, aku nak hang pergi menghadap Ayah Man. Tuan-tuan dan puan-puan, perkenalkan di sudut merah, juara Muay Thai pendang 7 tahun berturut-turut, Awut Prakasan. Tuan-tuan dan puan-puan, di sudut biru, memperkenalkan, mengumumkan juara Muay Thai pendang Open 2021. Atiq Rahman. Hang kena menang lah. Terima kasih, Wud. Sama-sama.
Siku 12. Sudah melakukan yang terbaik, tapi hanya satu nama saja yang akan menjadi juara. Siapakah pemenang peringkat akhir Muay Thai Terbuka Pendang 2021? Kita akan saksikan perlawanan di antara Chi Wadong the Dragon dengan Atik Rahman. จะเอาอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะนี่คือเรื่องศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมึงกับติ๊กเรามาสู้กันชิวาดงไรเลยพอแล้วอาชิ jangan masuk campur นี่ urusan Atik dengan Chiwa Dong kita final malam niOh, my God.
apa? Kita tak payah lawan dah. Kita balik. Sudah cukup. Ha? Atik, pernah. Betul dah. Bagi. Atin! Hang okey lah. Ha? Ni, kalau hang tak boleh, kita tak payah lawan dah. Cukup. Betul ke ni? Okey. Bangkit. Nah? Segala-galanya. Aku yakin. Aku percaya. Mari sahabat, kita balik nak. Ui, wadungnya lutut tebal. Sama macam saya dah. Oh, aku tengok.